Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Indapar. Jadi di video hari ini, seperti biasa sih, aku mau share Shopee Affiliate. Share Shopee Affiliate di tempat yang paling simple, paling 1 menit juga enggak sih. Cepet banget dan cincai banget nge-sharenya. Tapi tetap dapat komisi ya guys ya. Jadi kalau misalkan nge-share, aku biasanya... Aku tuh biasanya nge-share di Instagram guys. Jadi Instagram itu cepet banget kalau nge-share. Dan kayak bagus banget gitu, unik-unik gitu. Kalau nge-share fotonya tuh bisa diedit-edit kayak gitu-gitu. Dan aku paling sering memang di Instagram dan Facebook ya. Dan sekarang aku mau share lagi di Instagram. Dan kalian bisa ikutin cara edit yang super simple banget ya guys ya. Buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita masuk dulu ke Shopee ya. Terus kalian bisa pilih produk apa yang pengen kalian posting gitu ya. Dan aku tuh pengen posting kita cek-cek dulu ya. Kayaknya aku mau posting blus rajut deh. Nih, ini udah star seller ya. Jadi aman kalau mau nge-share. Kita cek dulu blus rajut yang mana yang bakalan di-share ya. Kita masuk ke produknya aja langsung. Kayaknya yang lucu-lucu, yang bunga-bunga gitu ya nggak sih guys. Nih, di atas ada. Bentar ya, kita coba. Oh, ini ada juga nih yang di bawah. Kita share yang ini deh, kayaknya cocok deh. Nah, ini tuh harganya ada 84 ya. Penilaiannya 4,8 sudah oke sih. Oke banget malah, udah star seller juga. Mari kita download dulu. Cuman ini ada tulisannya tapi gak masalah sih. By Tantisa guys. Ada tulisannya By Tantisa. Kayaknya sih udah ya. Kita downloadnya yang maca biar cucok ya. Oke sudah, sorry kita belum salin tautan ya guys ya. Terus kita salin tautan deh. Nah salin tautan udah, download produknya sudah, langsung capcus ke Instagram. Terus aku mau switch account dulu ya guys. Mau switch account pakai akun untuk racun Shopee. Nih. Oke sudah, terus kita langsung aja deh posting ya, posting cerita. Nah kemudian pilih mau kayak gimana gitu desainnya. Terus ini kan baru satu ya fotonya, kita tambah lagi. Nih kayak gini. Nih kalian mau misalkan mau postingnya kayak gini, super simple juga gak masalah. Misalnya mau dibikin bulat kayak gini juga oke sih. Itu mah apa namanya, kalian boleh otak-atik aja sih guys ya. Cuman aku lebih suka yang kotak nih, yang kayak gini. Nih, nah ini kan benar-benar simple banget ya guys ya, tapi lucu gitu desainnya gitu. Tapi ada lagi nih, ini kan cara pertama untuk edit super simple di Instagram. Masukin dulu tautannya ya, kemudian tempel, selesai. Nah ini udah, mau dikasih caption bisa. Ini tuh kayak apa sih nama produknya ya, sweater rajut motif guys.
Kita tinggal sweater, sweater kali ya, sweater rajut motif murce banget. Terus kita tinggal arahin aja, misalnya nih panahnya ke bawah nih kayak gini, selesai deh nanti. Nah, kecilin aja terus disimpan kayak gini, terus posting. Nah, ini yang pertama ya, misalnya cara pertama untuk editing. Next, kita cara kedua ya. Kita pilih dulu ya. Nih, pilihnya yang ini, guys. Tata letak. Pilih tata letak. Nah, pilihnya yang tiga ya, tata letaknya. Terus masukin fotonya ya, foto satu ini. Terus tambah lagi foto dua, misalkan yang ini. Tambah lagi foto tiga, misalkan yang ini. Nah, jadi fotonya udah ada tiga nih, kayak gini juga. Apa namanya? Editing yang super simple banget, tapi ngena gitu penyampaian produknya ke si customer. Terus setelah itu baru deh kalian tempel tautannya lagi. Nah, ditempel lagi, kemudian selesai deh. Nah, kayak gini. Terus kalau misalkan kalian mau tulis caption, tinggal tulis lagi. Nah, kayak gini. Selesai dan posting. Kita akan cross check untuk linknya ya. Nih link yang pertama kita cek. Oke, sudah benar. Dan link yang kedua juga pasti benar, guys. Soalnya kan linknya sama. Nih bentuknya jadi kayak gini. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Jadi itu sebenarnya otak-atiknya mudah banget. Kalau aku sih lebih suka bentuk pertama ya. Kalau bentuk kedua emang ini sebenarnya penyampaian fotonya ke customer itu banyak. Cuman mungkin kayak rame, agak rame gitu ya. Kalau yang ke pertama kan lebih slow gitu ya. Maksudnya nggak terlalu rame banget. Nih yang ini kan bener-bener rame banget. Tapi itu terserah sih kalian mau infoin ke customer itu yang seperti apa untuk cara nge-share produknya. Oke guys, itu dia ya untuk share produk yang super simple banget di Instagram. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.